lebih penguatan lagi untuk tahapan-tahapan pendaftaran, dan apabila masih ada yang kurang jelas, ketika disampaikan di sosialisasi, silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah atau operator atau guru kelas 6 yang mewakili menanyakan apa saja yang perlu diperjelas. Karena kami di sini akan bersedia menampung pertanyaan dan berusaha menjawab apa-apa yang keluhan yang Bapak dan Ibu sampaikan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kita sudah sepakat untuk melakukan penginputan untuk nilai yang akan digunakan untuk nilai prestasi dari PBDB dari PBDB online. Kemarin tanggal 18 sudah kita close untuk input nilai dari rapot yang sudah Bapak dan Ibu kami instruksikan untuk menginput ke dalam aplikasi NSIS. Nah, saya harapkan kemarin saya pantau masih ada sekitar 8 sekolah yang belum melakukan penginputan. Ada 3 sekolah negeri dan sekitar 4 sekolah swasta. Saya harap ini tidak terulang lagi ketika sudah kita sepakat berkomitmen untuk melakukan penginputan nilai, maka saat itulah kita sudah kemarin kita sepakat tanggal 18, maka 18 lah itu sudah ditutup untuk penginputan nilai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut saja langsung ke materi penguatan pra-PBDB, pra-pendaftaran PBDB online nanti yang akan disampaikan oleh Pak Yudi. Nanti selanjutnya kita akan mulai tanya jawab. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang pada hari ini memang sedang berhalangan karena ada kegiatan rapat koordinasi yang lebih urgent di pemerintah Kota Bekasi. Mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, rapat koordinasi pendaftaran PBDB tahun 2024 dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufik. Saya harap semua mengikuti sampai selesai agar tidak ada terjadi miskonsepsi-miskonsepsi ketika melakukan pendaftaran maupun pendaftaran pada saatnya nanti. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Yudi. Baik. Terima kasih Bu Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yudi, mohon maaf suaranya mungkin lebih besar. Sudah terdengar jelas? Jelas apa? Masih jelas kurang? Pak. Putus-putus. Baik, kita skip dulu saja. Izin kelas share screen ya. Baik, jadi untuk hari ini itu tanggal 20 Mei 2024, pra pendaftaran sudah dibuka mulai pukul 8 sampai dengan pukul 16 atau pukul 4 sore. Nah, di sana di pra pendaftaran itu mulai dari membuat akun ya, membuat akun calon peserta didik. Untuk SD negeri yang sudah memiliki akun itu bisa membuatkan akun untuk calon peserta didik seperti tahun-tahun sebelumnya untuk membantu. Tapi arahan dari pimpinan tidak boleh mengkolektif, tapi membantu diharuskan, diperbolehkan, diwajibkan, tapi tidak boleh mengkolektif. Jadi kata kuncinya tidak boleh mengkolektif, bahasanya seperti itu ya. Baik. Nah, di sini akan saya terangkan terkait dengan dokumen umum atau dokumen wajib. Jadi kenapa di sini dibilang dokumen wajib? Karena persyaratan ini harus terisi lengkap pada awal ajuan akun atau ajuan dokumen ya untuk diverifikasi. Yang pertama itu adalah akta lahir atau surat kenal lahir, tanda lahir. Yang kedua adalah kartu keluarga. Nah, kartu keluarga harus sudah terdata minimal 1 tahun berjalan. Dengan cut off-nya itu per 1 Juli
2024 atau 1 Juli tahun berjalan. Jadi yang akan lolos itu maksimal itu terdata pada bulan Juni 2023. Nah, kalau misalkan bulan Juni 2023 sudah memiliki kartu keluarga Kota Bekasi, nah itu bisa menjadi salah satu persyaratan untuk ikut PPDB online. Dan di kartu keluarga ini perlu saya terangkan juga, jadi jika di kartu keluarga itu ada keterangan famili lain atau orang tua wali ya, itu pastikan bahwa yang bersangkutan itu memang benar sebagai wali dan mewakili acara-acara, kegiatan-kegiatan dan penandatanganan di dokumen rapor yang diterbitkan oleh sekolah. Jadi kalau untuk famili lain, kita seperti halo, ya, Abdi, ya. Nanti kalau setelah selesai paparan nanti ada sesi tanya jawab. Dari selanjutnya ada kartu identitas anak. Nah, untuk kartu identitas anak ini jika belum memiliki harus diurus itu di 56 kelurahan sesuai alamat pada kartu keluarga calon peserta didik. Waktu pembuatan itu terbitnya itu maksimal 4 hari. Nah, walaupun tidak cetak tapi di aplikasi itu sudah ada kartu keluarganya, itu bisa di screenshot, nanti bisa menjadi salah satu persyaratan itu di-upload karena yang kita verifikasi dokumennya bukan fisiknya. Jadi untuk kartu identitas anak ini wajib baik yang masuk ke SD maupun masuk ke SMP untuk di wilayah Kota Bekasi. Begitupun dengan yang dari luar Kota Bekasi yang akan mendaftar ke Kota Bekasi itu wajib memiliki KIA juga. Jadi mohon diarahkan untuk melakukan atau mengurus membuat KIA di wilayahnya masing-masing. Yang selanjutnya terkait dengan nilai PPDB. Jadi bagi yang sudah melakukan upload nilai di aplikasi rapor Dinas Pendidikan, maka nilai akan muncul saat proses ajuan berkas persyaratan. Nah, bagi yang sudah mengisi yang mengupload nilai pada aplikasi rapor. Nah, untuk lulusan MI atau lulusan luar kota atau lulusan tahun sebelumnya, nilai itu diisi secara manual. Jadi diisi secara manual, nanti akan terdata kosong nilainya itu diisi dan hanya diisi nilai pengetahuannya saja. Jadi kalau di K13 itu ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan ya. Yang diisinya itu hanya nilai pengetahuannya saja. Berbeda lagi dengan yang sudah kurikulum merdeka, itu hanya satu, ada satu kolom saja angka apa nilainya, maka itu yang diisi. Nah, untuk dokumen pendukungnya itu maka diwajibkan mengupload, mengunggah bukti scan asli rapor mulai dari kelas 4 semester 1 dan 2, 5 1 dan 2 sampai dengan kelas 6 semester 1. Serta bagi yang baru lulus dilampirkan, nanti dibuatkan surat keterangan lulus dari sekolahnya, yang lulusan tahun sebelumnya diupload bukti ijazahnya. Dan bagi lulusan PKBM harus upload surat keterangan uji kesetaraan. Jadi ini salah satu persyaratan juga untuk PKBM. Uji kesetaraan itu tidak ada spesifikasi khusus harus seperti apa, yang penting sudah mengikuti uji kesetaraan, maka itu yang diunggah. Dan yang terakhir itu adalah surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, surat ini bisa diunggah di website ppdb.bekasikota.go.id. Untuk surat di sana tidak diwajibkan menggunakan materai, tapi yang sudah terlanjur menggunakan materai tidak apa-apa. Selanjutnya ada dokumen khusus. Nah, dokumen khusus ini ada beberapa ya. Ada beberapa terkait dengan jalur. Jadi yang pertama ada jalur afirmasi, yang kedua ada jalur perpindahan tugas orang tua, yang keempat ada jalur prestasi akademik dan non akademik, dan yang keempat itu ada dokumen tahfidz Quran. Nah, mulai dari DTKS,
untuk mengetahui bahwa calon peserta didik tersebut terdata di DTKS itu dicek ya, harus mengecek ke kelurahan sesuai dengan alamat kartu keluarga. Nanti kelurahan akan memberikan dokumen hasil tangkap layar atau screenshot dan surat keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terdata aktif atau terdata penerima bantuan sebagai DTKS. Nanti untuk formulirnya dan surat keterangannya itu sudah ada formatnya dari Dinas Sosial ke 56 kelurahan, jadi akan sama semua. Untuk di jalur afirmasi ada juga diperuntukkan untuk penyandang disabilitas dan atau inklusi. Nah, untuk penyandang disabilitas atau inklusi, dokumen pendukung ini boleh dari sekolah asal, boleh dari dokter spesialis, boleh dari psikolog atau kartu yang memiliki kartu keluarga, kartu penyandang disabilitas dari Kemensos. Nah, untuk penyandang disabilitas atau inklusi dari SLB Kota Bekasi itu bersedia untuk membantu menerbitkan surat keterangan tersebut jika dari sekolah asal tidak bisa untuk menerbitkan keterangan tersebut, bisa meminta tolong ke SLB Kota Bekasi. Kita sudah komunikasi dan mereka siap untuk membantu itu untuk menerbitkan surat keterangan tersebut. Selanjutnya, ada dokumen perpindahan tugas orang tua. Nah, untuk dokumen perpindahan tugas orang tua ini, legalisirnya ada di Dinas Pendidikan. Maka, orang tua calon peserta didik itu harus datang ke pelayanan Dinas Pendidikan PPDB itu adanya di SD Margahayu di samping Dinas Pendidikan. Nanti untuk proses legalisirnya itu akan diadakan wawancara secara langsung oleh pejabat atau petugas yang menangani jalur tersebut. Nanti jika dianggap benar, maka akan dilegalisir dan bukti legalisir itu sudah menjadi salah satu persyaratan yang sah untuk di jalur yang akan diikuti di jalur PTO. Selanjutnya ada dokumen prestasi akademik dan atau non-akademik. Nah, akademik, non-akademik ini minimal 6 bulan, maksimal 3 tahun. Ini sama cut-off-nya 1 Juli tahun berjalan, jadi tahun 2024 ya. Jadi terhitungnya mundur dari bulan Juli kalau misalkan punya piagam sertifikat yang kurang dari 6 bulan itu nggak bisa menjadi satu persyaratan, tapi yang lebih dari 6 bulan itu bisa menjadi satu persyaratan untuk mengikuti jalur prestasi akademik dan non akademik. Ini proses legalisirnya untuk prestasi akademik di perkantoran Dinas Pendidikan. Nanti sesuai dengan bidang yang yang memiliki kegiatan tersebut. Untuk proses legalisir non akademik ini oleh Dispora, kalau tahun lalu Koni, kalau sekarang diarahkannya ke Dispora. Untuk seni tari atau kesenian itu ada Dispargut dan lembaga sesuai jenis perlombaannya, karena mungkin ada perlombaan-perlombaan lain yang tidak diselenggarakan oleh atau bukan olahraga atau bukan seni tari. Selanjutnya, dokumen prestasi nilai. Nah, ini prestasi nilai ini tidak perlu upload bukti dokumen lainnya lagi ya. Jadi tahun lalu itu masih banyak karena ada munculnya di prestasi, maka upload lagi tuh untuk prestasi nilai. Jadi nanti pada saat akan upload berkas itu tolong dibaca, dipahami, karena yang diupload itu prestasi akademik dan non-akademik. Yang akademik ini bukan berarti prestasi untuk nanti prestasi nilai 100%. Jadi prestasi akademik ini berupa sertifikat, bukan berupa jasa atau rapor. Jadi ini tidak perlu upload lagi jika nanti anak didiknya atau peserta didik itu akan mengikuti jalur prestasi nilai. Jadi prestasi itu ada prestasi nilai,
ada prestasi akademik non akademik dan prestasi tahfiz. Nah, ini di dokumen tahfiz ini yang terakhir ini diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ. Nah, ini yang khusus dalam peserta ini yang memiliki hafalan Quran, boleh yang sudah punya sertifikat, boleh yang tidak pun tahun kemarin ada yang datang. Nanti dites oleh LPTQ apalagi beberapa juz, nanti diterbitkan surat keterangan oleh LPTQ. Di mana caranya? Di mana, Pak? Nah, ada alur pra pendaftaran. Nah, di sini alur pra pendaftaran calon peserta didik atau pendaftar melakukan pengisian dokumen. Sistem koordinat Nah, pastikan titik koordinat itu sesuai dengan alamat kartu keluarga. Karena di sini yang diverifikasi adalah dokumen, maka pastikan seluruh isian itu sesuai dengan dokumen yang diunggah. Jadi, bukan domisili titik koordinatnya, tapi sesuai dengan alamat kartu keluarga. Nah, itu titik koordinat itu semua ditentukan oleh calon peserta didik. Nanti setelah ditentukan semua selesai, setelah dikonfirmasi, maka titik koordinat itu akan terkunci. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah titik koordinat tersebut. Baik dari calon peserta didiknya, sekolah maupun dinas atau tim verifikasi. Jadi titik koordinat itu akan terkunci sesuai dengan titik yang dibuat oleh calon peserta didik saat melakukan pra pendaftaran. Setelah lengkap dan yakin dengan dokumen pendukungnya, calon peserta didik atau pendaftar mengklik konfirmasi. Ini wajib ya, harus dan tolong diperhatikan, karena kalau tidak diklik konfirmasi, maka dokumen yang tadi diisi itu tidak akan masuk atau tidak akan bisa diverifikasi oleh tim verifikasi. Nah, jadi kalau belum diklik konfirmasi, maka dokumen itu tidak terkirim ke tim verifikasi. Jadi setelah lengkap semua, klik konfirmasi. Nanti ada keterangannya seperti itu. Setelah diklik konfirmasi, nanti maka dokumen akan terkirim ke tim verifikasi di setiap wilayah zona terdaftar. Nah, ini sesuai dengan kartu keluarga, alamat, kembali lagi seperti itu. Nah, di wilayah itu kan dibagi 4 zona ya. Per zona itu 3 kecamatan. Nanti yang akan memverifikasi akan sesuai dengan kecamatan tersebut. Nah, jika ajuan dokumen umum atau wajib tadi ditolak oleh tim verifikasi, tolong dibaca notifikasinya dari tim verifikasi. Segera lakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan, untuk mempercepat prosesnya verifikasi, klik lagi konfirmasi supaya cepat terkirim. Jadi tahun yang lalu itu hasil evaluasi karena dibantu oleh jadi nunggu dulu, ada satu yang ditolak, nunggu dulu 2-3. Akhirnya lama tuh, jadi pada saat diajukan kembali itu banyak, akhirnya antrian makin banyak. Jadi diharapkan sekarang sering ngecek, jika sudah diverifikasi dan ditolak, perbaiki, langsung klik konfirmasi dan cetak kembali bukti pra pendaftaran. Nah, setelah proses dokumen umum atau dokumen wajib itu disetujui, maka data akan terkirim ya tadi kepada tim verifikasi, dokumen khusus. Lalu dokumen khusus itu jika pendaftar mengajukan dokumen khusus, misalkan DTKS atau prestasi akademik non akademik atau perpindahan tugas orang tua, itu akan dilanjut oleh tim verifikasi dokumen khusus. Jadi dokumen umum sudah disetujui. Dokumen umum itu tim verifikasinya ada di SMP negeri per wilayah di 4 zona tersebut atau 12 kecamatan. Nah, setelah dokumen khususnya disetujui, maka dokumen umum disetujui, maka dokumen khusus, selanjutnya dokumen khusus dan akan diverifikasi oleh tim verifikasi dokumen khusus. Biasanya ini tim verifikasi dokumen khusus itu ada di Dinas Pendidikan.
Nah, jika semua sudah disetujui, maka calon peserta didik bisa melanjutkan ke tahap pendaftaran sesuai dengan jadwal tertera nanti. Nah, ini jadwal tahap pelaksanaan PPDB online ya, jadi tertera nanti. Nah, ini jadwal tahap pelaksanaan PPDB online ya, jadi mulai pendaftaran dan verifikasi dokumen itu mulai tanggal 20 Mei sampai 20 Juni 2024. Jadi calon peserta didik itu memiliki 30 hari untuk melakukan proses prapendaftaran. Pastikan datanya semua tadi dari persyaratan umum, jika punya dokumen khusus segera diurus juga supaya prosesnya lebih cepat lagi untuk verifikasi. Yang kedua itu pendaftaran. Nah, ini tahap pertama atau sesi pertama itu akan dibuka jalur khusus. Jalur khusus itu ada jalur yang memiliki dokumen khusus seperti prestasi akademik non-akademik, prestasi nilai, dan tahfiz. Yang kedua ada afirmasi, dan yang ketiga ada perpindahan tugas orang tua. Ini mulai pendaftaran dan seleksi itu mulai tanggal 24, 25, 26 Juni 2024. Sistem seleksi sama seperti tahun sebelumnya, real time. Jadi pada saat kita melakukan pendaftaran, memilih sekolah pendaftaran, maka akan muncul secara otomatis nama calon peserta didik jika bisa apa ya bisa bisa bersaing dengan calon peserta didik lainnya. Nah, jika tidak bisa bersaing dengan calon peserta didiknya, kita sudah klik mendaftar, maka nama calon peserta didik itu tidak akan muncul di seleksi. Nah, yang seperti itu, jika terjadi seperti itu tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa minta untuk dibatalkan. Begitupun jika kita salah memilih sekolah, itu tidak bisa dibatalkan. Jika dibatalkan, maka secara sistem itu dianggap mengundurkan diri dari sistem PPDB online dan tidak bisa diterbitkan kembali akunnya atau tidak bisa diaktifkan kembali akunnya. Yang ketiga, daftar ulang bagi siswa yang diterima secara sistem. Jadi yang diterima ini, yang lolos ini, semuanya secara sistem. Tidak ada secara manual ya, tidak ada secara pemilihan, acak atau seperti apa. Semuanya diterima secara sistem. Dan itu dilakukan pra-pendaftaran atau daftar ulang itu dilakukan 27 dan 28 Juni 2024. Nah, setelah itu rangkaian tahap pertama atau sesi pertama selesai, maka pendaftaran jalur zonasi ini pada tahap 2 yang dalam dan luar kota itu akan dimulai pada tanggal 1, 2, 3 Juli 2024. Sistem seleksi sama, real time, semuanya sebelum menentukan tolong dicek kembali jaraknya ke sekolah tujuan, terus yang sudah ikut seleksi di situ juga tolong dicek jarak yang paling jauh berapa. Jika kita anak kita bisa bersaing, boleh pilih sekolah itu. Jika tidak bersaing, saya sarankan jangan memilih karena namanya tidak akan muncul di sekolah tersebut. Nah, yang kelima ini daftar ulang bagi siswa yang diterima secara sistem tanggal 4, 5 Juli 2024. Nah, setelah daftar ulang, maka rangkaian pendaftaran itu selesai. Di situ nanti selanjutnya ada pengumuman hasil seleksi secara keseluruhan terkait rangkaian PPDB online 2024 antara tanggal 8 sampai 10 Juli. Selanjutnya masa pengenalan lingkungan sekolah itu NPLS tanggal 18 Juli 2020. Nah, ini kuota pendaftaran. Jadi yang pertama itu ada jalur pendaftaran jenjang SD. Di sini zonasi itu dibagi dua. Zonasi dalam kota, dalam kurung ini kartu keluarganya harus dalam kota Bekasi, itu sebanyak 77%. Dan zonasi luar kota ini yang beririsan dengan kota Bekasi, itu sebanyak 5%. Jadi baik sekolah negeri ataupun swasta, untuk zonasi ini menggunakan
radius ya, radius titik koordinat jarak. Jadi dari titik A ke titik B itu diambil garis lurus. Nah, di zonasi itu kan dibagi wilayah, empat wilayah. Itu termasuk dengan irisan juga. Nah, dari zona A ke zona B atau zona B ke zona A dan seterusnya itu bisa melewati atau melintasi lintas zona dengan catatan maksimal 3 km. Jadi kalau misalkan 3 km masih masih bisa tuh, masih muncul pilihan sekolah yang kita tuju. Tapi kalau sudah lebih dari 3 km, maka pilihan sekolah SMP ataupun SD yang kita SMP yang kita tuju itu tidak akan muncul. Tuh, yang kedua afirmasi 15%, yang ketiga perpindahan tugas orang tua. Nah, ini untuk sekolah negeri dan SD swasta itu hanya menerima jalur afirmasi bagi Kota Bekasi. Nanti di PPDB online ini ada juga yang dari SD swasta yang akan muncul di PPDB online baik SD maupun SMP. Jadi untuk yang swasta itu hanya apa namanya? Hanya menerima siswa yang terdata DTKS saja, DTKS atau disabilitas atau inklusi. Nah, bagi siswa yang diterima atau memilih sekolah swasta, itu akan mendapatkan BSM dari pemerintah Kota Bekasi dengan catatan terdata di DTKS dan sebagai warga Kota Bekasi. Untuk selanjutnya, pada jenjang SMP, SMP negeri itu akan dibuka zonasi dalam kota, luar kota. Dalam kota 50%, luar kotanya 2% yang beririsan ya. Ini tadi yang saya bilang itu maksimal 3 kilo yang beririsan juga. Nanti akan muncul sekolah-sekolah pilihan. Yang kedua ada afirmasi. Afirmasi tadi DTKS dan disabilitas itu masuk ke afirmasi, kuotanya itu 33%. Selanjutnya ada prestasi. Prestasi nilai raportnya ada 11%. Akademik non akademiknya 1%, tahfiz Qurannya 1%. Di akademik non akademik dan tahfiz itu dari poinnya itu dari nilai raport akan ditambah poin dari prestasi akademik non akademik atau tahfiz Quran. Selanjutnya perpindahan tugas orang tua wali itu 3%. Nah, sama halnya dengan SD, jalur pendaftaran jenjang SMP swasta ini hanya menerima jalur afirmasi dan berkartu keluarga Kota Bekasi. Sama akan menerima bantuan juga dari pemerintah daerah. Itu nanti akan sedikit meringankan beban bagi pendaftar yang memilih sekolah swasta. Nah, untuk kesempatan pendaftaran ini semua siswa itu, semua calon peserta didik itu untuk memilih sekolah negeri itu memiliki dua kali kesempatan pendaftaran di setiap tahapan atau di setiap tahap sahab atau sesi ya. Misalkan di tahap satu itu dibuka jalur khusus yang tadi ada afirmasi, prestasi, sama perpindahan tugas orang tua. Nah itu semua calon peserta didik itu memiliki dua kali kesempatan untuk memilih jalur atau memilih sekolah. Jadi misalkan yang pertama memilih afirmasi, selanjutnya yang tidak lolos, lalu memilih prestasi seperti itu. Bisa di sekolah yang sama, bisa juga di sekolah yang berbeda, atau bisa afirmasi dua-duanya di sekolah dengan di sekolah yang berbeda. Nah, jika yang memiliki atau yang terdata yang memiliki data DTKS tadi, diberikan lagi dua kali kesempatan untuk memilih sekolah swasta. Jadi yang khusus memiliki dokumen afirmasi, setelah dua kali kesempatan tidak lolos memilih sekolah negeri, bisa melanjutkan memilih SMP swasta. Ini hanya khusus yang memiliki atau terdata di afirmasi yang memiliki data DTKS.
Jadi nanti dikasih lagi dua kali kesempatan untuk memilih SMP swasta atau SD swasta. Oke, sekian Bapak Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum, Mas Yudi. Iya. Saya mau nanya, Mas. Ini saya di SD Margo 5 ini, Mas. Iya. Kalau ada kakak luar, sekolah luar, tapi mau daftar prestasi non-akademik, kayak kejuaraan olahraga atau silat, itu bisa daftar nggak, Mas? Khusus jadi yang luar kota itu hanya ada dua, Pak. Iya. Yang pertama zonasi luar kota yang beririsan, Iya, yang satu lagi berdesain. perpindahan tugas orang tua. Oke, Hanya oke, dua oke. itu saja untuk Oke, siap. luar kota. Nah, Oke, siap. selebihnya itu dikhususkan untuk dalam kota. Oke, makasih, Mas. Ya, Oke, jelas. Maaf, Pak, mau tanya. Ya. Bagus. Jadi. Ya, silakan siapa dari ya, silakan. Saya OPS dari Pejuang 7, Izin Mas. bertanya, Pak. Ya, sebentar satu-satu ya, Pejuang 7 ya, silakan. Ini tadi kan saya ngikutin waktu perilisan website itu ya, Pak. Itu di situ katanya SKL itu keterangannya nggak wajib untuk SD, tapi itu berbintang, Pak. Jadi kalau dilewatin dia merah gitu. Itu gimana itu, Pak? Yang Sedangkan SKL aja belum turun yang dari TK. nah itu surat keterangan diminta aja karena itu kan wajib. Nah, terus yang kedua, waktu pra pendaftaran ini kan sampai 20 Juni. Jadi ya tolong di ini aja di apa? Diarahkan ya, diarahkan untuk segera menerbitkan itu SKL itu. Terus satu lagi, Pak, maaf. Ya. Terkait nilai, itu kan ada penguploadan dokumen pendukung. Itu yang diupload scanan rapot atau SKN itu, Pak? Scan rapot asli ya, per kelas, per semester, per tingkat, per semester. Jadi sekarang itu tidak ada SKNA, maka lulusan luar kota, lulusan tahun lalu, itu tidak ada lagi konversi nilai. Jadi semua tinggal menginput saja di aplikasi di website, tinggal input saja dan upload buktinya seperti itu. Oh, iya Pak, baik, makasih. Ya. Silakan dari Mas, mana ada yang Mas? ya? Ya, Pak. Jadi Sari dulu apa? Mau tanya Pak, Bentar Bu. Pak Yudi. Bentar, raise hand dulu Yang dari resen dulu Bu, yang resen dulu. Ya. Harapan Jaya silakan yang sudah bertanya resennya di ini ya. Ya Harapan Jaya silakan. Harapan Jaya ya, mana suaranya? Topik, Pak Topik. Halo? Halo Pak. Dari Jatisari 1 Pak. Ya Jatisari 1 silakan. Dari Harapan Pak, Jaya suaranya ya. mau Ya. ditanyakan. Ada anak yang kakaknya Bekasi, tapi sekolahnya di Jakarta Pusat, Pak. Ini bisa daftar bagaimana, Pak? Bisa, kalau misalkan yang bersangkutan warga Kota Bekasi bisa. Persyaratannya tadi sesuai sesuai dokumen umum atau dokumen wajibnya itu harus dipenuhi. Jadi bisa. Bisa mengikuti semua jalur. Nilainya bagaimana, Pak? Di input input manual. Untuk manual ya. Ya, Oke. tadi kan diterangkan untuk lulusan luar kota, lulusan tahun lalu, lulusan dari MI atau madrasah atau pesantren itu semua nilainya itu diinput secara manual di website PPDB dan unggah bukti rapotnya seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, Pak Yudi. ya dari Kota Bekasi doang. Ya Pak Taufik udah ada suaranya coba. Ini juragan. Juragan. Ya, Pak Taufik. Halo. Bertanya Pak Yudi. Pak Taufik, Pak Yudi mau bertanya Pak suaranya nggak Yudi. jelas. Bentar ya, Raisa dulu yang mau bertanya Raisa Jaya dulu 6 ya. Pak Yudi. Ya. Pak Taufik Saya suaranya izin nggak Pak Yudi. ada. Pak Taufik, maaf suaranya nggak ada ya. Dilanjut dulu. Kota Izin, Bekasi izin. 28 Ya. Abdi Lutfi. Ya, Abdi izin. Lutfi. Ya, silakan. Ya, Pak Yudi izin bertanya. Apakah kita teman-teman OPS ada akunnya buat yang mendaftar ke SD atau ke SMP? Yang kedua, apakah nah, kalau nggak salah tahun lalu kita di web itu bisa ngecek untuk DTKS yang terdaftar atau tidaknya.
tanpa ke kelurahan gitu. Terima kasih. Oke. Yang pertama terkait dengan akun sekolah SD negeri itu sudah diberi ya melalui UPP. Kalau misalkan belum dapat, tolong ditanyakan ke UPP. Pintu tutup. Nanti setelah berhasil pintu login, pintuin. Oh, masuk. Cek lagi titik koordinat sekolahnya. Semuanya, cek lagi titik koordinat sekolahnya. Nanti kita kasih waktu 5 hari sampai tanggal 25 Mei. Nanti setelah itu kita close untuk perubahan titik koordinat sekolah ya. Nah, nanti bisa seperti tahun lalu bisa membantu juga dalam pendaftar. Seperti itu. Yang kedua apa tadi pertanyaan? Cek sudah DTKS, cek DTKS kan oh kemarin kalau oke bisa di web bisa ya kita ya ngecek ya. oke DTKS itu sesuai dengan instruksi wali kota dan surat yang diterbitkan oleh dinas sosial. DTKS itu sudah tidak bisa lagi sistem migrasi data seperti tahun lalu ke website BPDB. Jadi nanti diarahkan semuanya di kelurahan. Karena di kelurahan ada pelayanan terkait Dukcapil, ada juga Dinsos. Jadi pelayanan semua-semua dibuka di 56 kelurahan. Jadi nanti untuk DTKS itu ada bukti screenshot dan surat keterangan yang diterbitkan oleh kelurahan. Seperti itu. Jadi untuk DTKS semuanya diarahkan ke kelurahan. Tidak ada lagi pihak website ngecek secara mandiri. Karena kalau tidak ada atau tidak didukung dengan surat keterangan yang diterbitkan atau yang ditandatangani oleh kelurahan itu tidak akan menjadi ajuan yang sah. Gitu. Berarti orang tua harus ngecek dulu ke kelurahan, ke petugas Iya, yang dinsos di kelurahan itu. harus ke kelurahan. Boleh juga itu misalkan dibantu oleh sekolah, nanti didata, bawa kartu keluarga, kelurahan, nanti minta tolong dicek. Oh, Sudah terima cukup kasih. ya, Pak Indra silakan. Pak Yudi, ada suara Ya. nggak? Pak Indra, Pak. Ya, Cakap. silakan. Pak Indra ya. Ya, ya, Pak Iya. Indra. Assalamualaikum Pak Yudi, mohon izin. Silakan. Ya. Pertama, tadi masalah TKS, Pak. Ya, masalah di TKS. Tadi orang tua sudah ke kelurahan. Mereka hanya suruh moto aja, Pak. Saya nyuruh foto, suruh kirim ke operator di sekolah. Hanya suruh dipoto gitu dari kelurahan. Tidak ada tatangan apa-apa. Dari kelurahan itu hanya yang dibukain. Terus, Bu, ini foto katanya. Gitu aja, Pak. Kedua, saya mau tanya. Apakah yang sekolah di Bekasi, misalnya ini nih. Di sekolah saya ada kelas 6, kakaknya kakak luar, kakak kampung. Nah, setelah itu, apakah mereka bisa daftar ke SMA negeri di sini? Sedangkan sekolahnya di SD Rawalumbu, gitu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik. Untuk DTKS itu udah ada contoh suratnya yang diterbitkan oleh Dinsos di 56 kelurahan. Jadi kalau misalkan kemarin itu ditolak, ya hari ini coba lagi, Pak. Karena sudah diarahkan dan sudah diperintahkan di 56 kecamatan itu untuk melayani terkait dengan pemeriksaan DTKS. Nah, yang kedua, lulusan itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Karena tim verifikasi itu yang ya atau sesuai dengan Perwal dan Juknis yang bisa mendaftar itu ya sesuai dengan tadi jalur-jalur yang sudah ada yang dikhususkan untuk warga Kota Bekasi jalurnya apa saja yang dikhususkan untuk pendaftar dari luar Kota Bekasi atau kartu keluarga Kota Bekasi itu apa saja. Jadi yang diverifikasi itu dokumennya bukan orangnya, bukan keberadaan orangnya. Jadi karena banyak nih warga luar kota Bekasi yang diam atau tinggal di kota Bekasi, tapi kartu keluarganya masih luar kota. Nah itu nggak punya hak ya sama seperti warga kota Bekasi. Jadi Pak nanti Yudi, diarahkan saja sesuai dengan Pak jalur-jalur Yudi. yang sudah. Jadi tidak bisa daftar ke SMP negeri ya Pak? Bisa, tadi kan ada dua, zonasi lirisan Tapi sama tidak tidak dapat perpindahan lisan tugas Pak. orang tua. Dia daftar kakaknya kakak Jawa Pak. Apakah bisa Ya. daftar ke SN ke jalur prestasi nilai rata-rata? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, jadi khusus lisan. Ya. Ya. Pak Topik, ada Ya, suaranya sekarang? ada suaranya Pak. Masih Pak. Ya, silakan Pak Topik. Ada suaranya Pak. Lah, baca. Pak Topik? Tes, ya. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Salam untuk Pak Yudi. Ya. Nah, ini tadi kan kebetulan kita habis koordinasi ke anak-anak sama orang tua murid. Ternyata di pas ada orang tua murid buka, Pak, ini harus ngupload dokumen rapot. Nah, itu kan rapotnya kan per kelas ya, ya kan?
yang kemarin kita nginput. Itu yang di print, yang di upload itu dari namanya atau nilainya aja atau gimana, Pak? Yang di rapotnya itu. Kan Lengkap sedap. secara keseluruhan. Oh, Kebetulan sedaplik nanti ya. kan Sedaplik nanti itu berapa? ya nanti kan ada yang disandingkan oleh tim verifikasi. Dari Misalkan sampul nanti sampai tanda tangan ya. iya betul. Ah, oke, untuk kedua, ini masalah Kia. Tadi kan kita orang tua juga pada panik, Pak. Gimana nih, gimana? Ternyata dikasih waktu 18, dikasih waktu 2 minggu nih, Pak, katanya untuk pencetakannya. Ya Saya tadi bilang, sudah dijelaskan ya ah. untuk cetak ya memang agak lama. Ah. Tapi kalau kalau di aplikasi itu maksimal 4 hari sudah ada muncul. Kayak kayak misalkan kita daftar BPJS ya Ah. di JKN itu pasti sudah ada tuh kartunya kan di Ah. aplikasi. Nah itu cukup itu screenshot itu aja yang diupload, nggak Oh, usah. yang di aplikasi itu ya? Ya. Takutnya gini, kemarin saya koordinasi sama seseorang nih, takutnya di situ kan tanda tangannya agak beda, Pak. Ini Dia tetap yang di kartu di aplikasi itu di tidak ada tanda aplikasinya. tangan. Nah, takutnya Aplikasi, gitu. nggak apa-apa. Gak Pokoknya apa-apa. nggak apa-apa. Oh, jadi sekarang udah boleh ya yang pakai aplikasi. Karena di aplikasi nggak bisa download. Jangan di download di screenshot. Terus saja, nggak apa-apa. Ya, Oke, ya. siap. Kalau nggak di repro, dipoto ulang oleh handphone. Nah, untuk Itu. DTKS nih, kan kemarin orang tua kan kita kumpulin, Pak. Ternyata ada yang punya DTKS lama, saya bilang, itu yang lama, sudah nggak berlaku, coba datang lagi ke kelurahan, tanya, sudah terdaftar atau tidak. Betulkah, apakah begitu, Pak? Intinya Hah? untuk DTKS itu persyaratannya sesuai perwal nih. Ah. Harus ada bukti screenshot Ah. dan surat keterangan yang Yes. dikeluarkan oleh kelurahan. Itu kuncinya. Jadi kalau misalkan dia punya data DTKS tahun lalu, tidak ada surat keterangan dari kelurahan, nggak bisa, kalian aja ke kelurahan semua. Jadi yang tahun kemarin tuh Nggak, itu dianggap berlaku ya? begitu aja. Ya. Nggak berlaku ya intinya ya? Ya. Oke, Pak makasih. Yudi, Pak Yudi, Minum. Alilal, yang Pak Yudi. bertanya dengan pertanyaan yang lain ya, jangan yang sudah Alilal, ditanyakan diulang Alilal, Pak lagi ya. Yudi. Alilal, Alilal. Ya dari Pejuang 7 silakan. Ada? Pak Yudi, Alilal. Bentar, bentar Pak. Pejuang 7 ada? Bintara 9, 11. Antrian, antrian silakan. Bintara Jaya 2. Al-Hilal, Pak Yudi. Bentar Pak Ahli. Bentar. Pak Adrian, silakan. Suaranya, Pak Adrian, suaranya. Suaranya, coba. Halo? Adrian, Bintara Nanya, Jaya Pak. 2. Baca berarti. Nggak ada suaranya. Lihat dulu ya, Jatirayu 4. Pak, izin, ada Ya, suara. ada. Pak, izin tanya, ini permasalahan yang kuota ini gimana, Pak ya? Kan kalau di website ini belum keluar, Pak ya, untuk kuota, saya lihat nih ya di info sekolah itu kuotanya belum ada. Nah, itu tuh maksudnya bisa dilihatnya kuota sekolah itu tuh di mana, Pak? Untuk yang SD. SD, untuk SD. Oke, nanti saya cek ya. Ya, terus yang kedua, apa namanya, untuk yang kedua, ini untuk format SKL-nya download itu di mana, Pak ya? Karena di Nanti website ada, setelah. Jadi kalau yang daftar ke SMP, ya. itu kan setelah mengisi nilai, itu nanti ada di bawahnya tuh. Di bawahnya itu ada surat keterangan lulus. Upload surat keterangan lulus. Oh, maksudnya dokumennya tuh adanya di situ gitu. Pas kita mau upload itu ada SKL gitu ya, download dokumennya. Ada. Oh gitu. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak sama kuota itu tadi Pak ya. Ya, baik. Nomor Terima kasih. satu saya Nah, Pak Yudi, izin tanya. sebentar antrian ya. Nanti saya panggil ya. Adrian, Pak Adrian udah bisa nyambung belum? Suaranya ada? Masih tidak ada Pak, coba. Pak Yudi. Randi, Randi, Randi. Al-Hilal, silakan Ya, Al-Hilal. Al-Hilal, Pak. Saya, Pak. Ya, benar. Halo. Ya, Al-Hilal, silakan. Ya, tadi Pak Yudi sampaikan untuk swasta SD swasta ke SMP negeri hanya afirmasi apa ya?
Ya, untuk ke Tapi kemarin waktu ada sosialisasi dengan Pak Sugito itu hoax, Pak. Jadi swasta ke negeri bisa semua jalur gimana, Pak? Karena kalau misalnya swasta hanya afirmasi, mohon maaf kalau misalnya swasta swasta yang sekolahnya mampu gitu kan nggak punya DTKS itu, Pak. Nah, siswanya sebagian besar. Ketua pertama. Bagaimana? Ya, jadi begini Pak, untuk swasta kan itu sudah diinformasikan oleh BMPS mungkin ya. Jadi yang nanti akan diterima di swasta itu yang akan nanti akan diberi bantuan oleh pemerintah. Nah, itu hasil rapat di pendopo dengan Pak PJ Wali Kota. Dan itu sudah ditandatangani, sudah MOU juga dengan pihak BMPS. Maka yang memilih swasta pada PPDB online itu harus memiliki atau harus terdata di DTKS agar menerima bantuan untuk meringankan beban atau ada subsidi lah gitu seperti itu. Jadi kalau misalkan semua jurusan masuk ke sana, nanti tidak bisa difilter oleh pemerintah mana saja ini yang bisa menerima seperti itu, Pak. Iya, tapi kemarin Pak Sugito bilangnya enggak itu, Pak. Semua jalur, bukan afirmasi doang. Gimana, Pak, ya? Nah, itu Pak mungkin Sugito. tolong diinformasikan ke teman-teman sekolah swasta, Pak, terkait itu. Karena sudah MOU itu waktu hari Jumat kemarin, kalau nggak salah itu hari Jumat kemarin itu sudah tanda tangan MOU antara BMPS, Dinas Pendidikan, dan PJ Wali Kota terkait dengan bantuan siswa miskin, BSM itu, yang mendaftar ke sekolah swasta. Nanti besarannya juga sudah ditentukan. Itu per bulannya itu kurang lebih 250 ribu untuk sekolah SMP, 200 ribu kurang lebih itu untuk SD swasta. Tapi dengan Pak Yudi, catatan yang terdata di DTKS seperti itu, Pak. itu kalau Pak Yudi misalnya kayaknya Pak miskomunikasi deh bentar. kayaknya. Yang dari Kayaknya swasta SD miskomunikasi deh. swasta menuju ke SMP negeri Pak Yudi, Iya. Ini mau bukan masuk ke maksudnya ini gimana dari maksudnya? swasta masuk SD swasta mau masuk ke SMP negeri gitu maksudnya boleh kan? Itu mah. Oh, jadi gini. Yang kan tadi Salah di paham ya. paparan ya, paparan saya sudah jelas ya. Semua warga Kota Bekasi itu memiliki hak untuk memilih kemana saja selama memenuhi syarat ya. Tadi dokumen wajibnya dipenuhi itu. Mau dari swasta, mau dari madrasah, mau dari pesantren, itu bisa ikut PPDB online memilih sekolah negeri. Makanya saya enggak ini ya, pikirannya enggak ke sana gitu. Tadi Enggak, kalau pikirannya yang tadi Pak Yudi bilang swasta hanya afirmasi itu yang apa ya? Apa saya salah dengar ya? yang memilih sekolah swasta, Pak. Misalkan Dari negeri. anak saya nih terdata di DTKS. Saya pilih dulu nih sekolah sekolah negeri. Ternyata dua kali kesempatan gagal, hilanglah kesempatan. Nah, karena anak saya terdata di DTKS, saya dikasih kesempatan lagi dua kali untuk memilih sekolah swasta. Nah, ketika diterima di sekolah swasta yang saya tuju, maka anak saya akan mendapatkan BSM dari pemerintah daerah. Nah, seperti itu, Pak. Oh, Jadi, baik-baik. kalau misalkan lulusan swasta, lulusan luar kota pun, kalau dia warga Kota Bekasi, dia bisa bersekolah atau memilih sekolah yang ada di Kota Bekasi. Negeri. Semua. Baik. Baik, Pak Yudi. Salah paham berarti tadi. Makasih, Pak Yudi. Ya, sama-sama. Pak Radi, Randi, Randi, udah ada ininya? Soalnya? Halo, Pak. Hadir, Pak. Ya, silakan. Nah, saya pengen nanya, Pak. Ya. Ini ada siswa dari luar kota, Pak. Katanya kakak luar. Lalu pakai jalur prestasi Ya, di tadi akademik. sudah dijelaskan ya kalau yang itu ya. Jadi nggak bisa, intinya nanti dilihat lagi. Tolong yang mau bertanya, kalau yang sudah pernah ditanyakan oleh temannya, jangan ditanyakan lagi ya untuk mempersingkat waktu. Karena kalau diulang-ulang terus, ini makin lama gitu. Ya, tadi sudah dijelaskan, terima kasih. Pak Adrian sudah ada suaranya? Belum? Mau bertanya, silakan. Halo Pak Ya, Yudi. nah, ya, silakan. Ah, sudah masuk. Saya mau nanya tentang pembagian zona. Di sini kan ada 4 zona ya, A sampai D Ya, ya. ya.
per masing-masing zona kan ada 3 kecamatan. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan nyebrang zona bisa nggak? Walaupun sama-sama kakak Bekasi. Tadi saya sudah jelaskan, bisa menyebrang zona maksimal 3 km. Kalau 3 misalkan km. lebih dari 3 km, sekolah yang akan dipilih itu tidak akan muncul. Oke. Bisa Terus yang diulangi? Bisa. kedua, Nah, oke. Yang kedua, silakan. ya ngerti Pak. Yang kedua, ada kakak luar kota Bekasi, tapi dia bisa menggunakan PTO, tapi permasalahannya dia usaha. Itu harus bagaimana? Jadi Atau kerja di mana? PTO itu diterbitkan oleh instansi atau lembaga. Jika dia tidak memiliki lembaga, lembaga berbadan hukum, itu tidak bisa tidak bisa mengajukan di PTO. Seperti itu. Oke, itu aja sih, Pak. Makasih, Oke, Pak. ya sama-sama. Di antara saya PTO itu intinya bisa swasta bisa gitu atau instansi pemerintah, Pak? semua lembaga swasta, BUMN, BUMD, pemerintah, semua bisa. Yang penting ada lembaga hukumnya gitu ya. Silakan Bintara 11. Ya, saya mau bertanya, ini di akun nilai matematika tidak sesuai, tapi pas rata-ratanya itu sama, itu Oke, gimana? hubungin bidang SD ya. Hubungin bidang SD. Oh. Nanti coba koordinasi dulu dengan Pak Peri, karena Sama nanti pacar, Pak. harus hubungi Pak Peri bidang SD, nanti datang ke dinas bersikap juga untuk perbaikan perbaikan nilai tersebut. Oh, gitu. Nanti di ACC diperbolehkan atau tidaknya itu tergantung Bu Kabid ya, Bu Marwah. Oh. Nah, nanti koordinasi dengan terkait nilai ya. Oh, ya, oke. Udah? Ya, cukup. Bintara Jaya 8. SDN Durian Jaya 6, Pak, mau nanya, Pak. Durian Jaya 6, silakan. Ini Pak Yudi, terkait anak DTKS, ini kok ada informasi katanya yang DTKS itu harus mendaftarkan sekolahnya, harus mendaftar di kelurahan. Sementara untuk DTKS itu kan kita sebelum pakai DTKS bisa saja melalui jalur nilai atau prestasi. Itu pertama. Yang kedua, tolong kerjasamanya kelurahan untuk mempermudah anak untuk pengecekan DTKS. Terima kasih, Pak Yudi. Ya, betul. Terkait dengan 56 kelurahan, hari hari Sabtu itu baru diinstruksikan oleh Dinas Sosial dan diberi format surat keterangan tersebut. Itu hari Sabtu, Bu, hari Sabtu. Nah, jadi kalau misalkan pernah ke kelurahan datang sebelum hari Sabtu, itu pasti informasinya seperti itu. Nah, nanti diarahkan lagi mulai hari ini ke depan itu semua kelurahan sudah bisa melayani terkait dengan DTKS. Nah, yang kedua terkait dengan pendaftaran atau memilih sekolah di jalur itu bisa saja, Bu. Tadi kuncinya cuma 2 kali kesempatan ya. Boleh memilih afirmasi, boleh memilih prestasi nilai seperti itu. Sudah jelas ya, Bu? Ya, terima kasih, Pak. Iya. Silakan, dari UPP Bekasi Barat, ada yang mau ditanyakan? Kerajinan, kerajinan. Ya, silakan. Ya, ya kerajinan, silakan. Dindingnya di mana sih? Ya, kerajinan. Nah, gini Pak Yudi ya. Oh, ya, bentar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Saya Putra bentar. Dari SMP 6 ya. Bentar ya, Bu. Udah sampai Muri Gadi. Ya, kerajinan. Ini mau menanyakan perihal ini, Pak. Di sekolah saya ada kasus namanya broken home ya, siswanya broken home. Jadi siswanya ini sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, berkaitan dengan kakak, Pak. Pak. Lihat. Ya, lanjut. Nah, berkaitan dengan kakak. Nah, nih siswa si anak ini diambil kakaknya, otomatis dia berpindah ke kakaknya. Sedangkan menurut kemarin sosialisasi harus ada hubungan saudara. Itu bagaimana itu? Jadi begini ya, kalau misalkan kartu keluarganya yang pertama tadi cut-off-nya 1 tahun ya, 1 tahun itu yang pertama. Kalau dia pindah kakak ke saudaranya, berarti kita anggap itu wali. Nah, kalau wali itu nanti sanding datanya dengan rapor.
Jadi yang tanda tangan rapor itu harus wali juga, bukan orang tuanya. Tapi kalau misalkan orang tua, masih orang tua yang tanda tangan, itu tidak akan bisa mendaftar, atau persyaratannya nanti akan ditolak. Seperti itu. Oh, disandingkan dengan rapot berarti ya. Berarti di Iya. rapot harus ada data wali berarti. Iya, yang penanggung jawab harus Diupload juga. kan bukti rapot diupload, di upload di bukti rapotnya scan. Oh. Oh, siap-siap. Makasih, Pak. Ya, dari UPP Bekasi Barat silakan, Bu. UPP Bekasi Barat. Iya, Pak Yudi. Izin Ya. ada suaranya enggak ya? Kecil, Bu. Tapi masih kedengaran, silakan, Bu. Sebentar, Pak. Maaf. Ya. Izin, Pak. Ya. Ya, silakan, Bu. Halo. Mode-nya, Bu, mode-nya di on kan, Bu? Jangan di mode audionya, Bu. Ya. Oke. Untuk kartu keluarga yang 2024 itu, jadi anaknya ini baru masuk kartu keluarga tersebut, Pak, tapi anak kandung. Kalau pindahan gitu gimana ya, Pak? Ya sesuai perwal ya, jadi harus 1 tahun. Jadi Oh, gitu. tidak ada karena begini, karena begitu, seperti itu. Karena hukum itu tidak mematahkan seperti itu. Jadi kalau bukti hanya hanya bisa di apa ya, di jadi buktinya itu hanya berupa dokumen gitu, Bu. Jadi nggak bisa berupa argumentasi begini-begini gitu, seperti itu. Jadi Oh, berarti dokumen. walaupun dia anak kandung, terus orang tua kandung itu belum 1 tahun tuh tetap tidak bisa ya, Pak? Ya, tidak bisa. Oh, oke, makasih ya, Pak. Ah, maaf. Ya, silakan dari marga I2. Suaranya kurang, nggak ada. Halo? Suaranya? Masih tidak terdengar. Dilewat dulu aja ya sambil dicek ya. Ya dari Susila, Ya. silakan. Ya, ya Bu. Baik, Bapak. Terima kasih izin bertanya, Pak Yudi. Ya, ya Ini Bu. ada pertanyaan dari orang tua murid terkait dengan PTO ya, Pak. Ya. PTO, semula orang tua murid itu tugas di Bogor, Pak. Sementara mutasi ke Bekasi sudah 3 tahun yang lalu. Itu apakah SK mutasi itu masih berlaku untuk mendaftar terkait dengan putranya, Pak, saat ini? Ya, Terima jadi kasih, itu saja, Pak. terima kasih Bu. Untuk PTO tadi maksimal 3 tahun. Jadi jika kurang dari 3 tahun itu masih bisa, tapi kalau sudah lebih dari 3 tahun itu sudah tidak bisa. Karena kalau diasumsikan kalau udah 3 tahun itu udah pegawai tetap dan sebagainya, jadi diharapkan sudah pindah kependudukannya ke Kota Bekasi. Seperti itu Bu. Terima Jadi kasih. 3 tahun ya, Pak? Iya, maksimal 3 tahun. Bu. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Marga I2 sudah ada suaranya, coba cek. Halo, Mas. Nah, ya, ada suaranya. Halo, Pak. Ya, ya. Dengaran, Pak. Oke, sudah. Ini yang saya tanyakan untuk yang mau masuk ke SD, tapi umurnya belum cukup, Pak. Jadi masih Itu 5 berapa? Ya, bulan ini, kata apa masih mencantumkan surat rekomendasi dari psikolog? Seperti itu, apakah cukup dari guru-guru kelas atau guru yang bersangkutan aja? Ini bagaimana ini? oke. Jadi untuk calon peserta didik SD minimal itu 5,6 tahun. Nah, 5,6 tahun itu bisa mendaftar dengan catatan tadi memiliki surat dari psikolog atau dewan guru. Dewan guru nanti dewan guru dimaksud di sini yang nanti akan apa namanya mengecek ya atau mengetes apakah layak bisa atau tidak, karena nanti masuk SD itu bukan hanya kecakapan kecakapan secara pengetahuan saja, tapi mentalnya juga harus harus memenuhi syarat seperti itu. Nah, nanti kalau dinyatakan lolos layak itu diperbolehkan, disilakan. Ya, silakan Pak Eko Jam. Iya, Pak, izin bertanya, Pak.
Ya, silakan, Pak. Ini saya tadi mendaftarkan siswa saya yang mau ke SMP. Kan nilainya harus diupload apa ya? Nilai kelas Apa? 4 sampai kelas 6. Ya. Diketemukan matematika di nilai akhirnya itu 51, padahal di nilai raport yang sebelum-sebelumnya 80 ke atas itu bagaimana, Pak? Ya, tadi sudah kasusnya sama dengan lingkaran 11 ya. Jadi Iya. hal yang terkait nilai itu jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian, laporkan ke bidang SD. Oh iya. Ya. Di mana, Pak? Ke Dinas Pendidikan bidang SD, Oh iya. Pak Siap, Ferry Di. atau dengan Bu Kabid langsung Bu Marwah. Oh iya, siap. Makasih, Pak, sebelumnya. Ya, pejuang satu silakan. Pejuang 5. Lab school. Oh Ya, ya, baik, 5. Pak. Ya. Pejuang 5, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak Ya. Yudi dan semuanya. Izin bertanya menyambung dengan kasus kartu keluarga yang broken home nih, Pak. Jadi si anak tinggal sama si si nenek di Kota Bekasi, sedangkan orang tuanya memiliki kartu KK di daerah Lampung gitu, Pak. Tapi setiap kali pembagian rapot, salah satu orang tuanya selalu hadir untuk menandatangani rapot dan melihat hasil nilai anaknya. Nah, itu persandingannya bagaimana, Pak, untuk verifikasinya, Pak, antara kartu keluarga dengan rapot tadi, Pak? Ya, ya jika yang tanda tangan masih orang tuanya, berarti yang ada di kakak itu bukan sebagai walinya, intinya seperti itu. Nah, itu dari turunan dari Permendikbud nomor 1 kan yang sekarang diterbitkan itu keputusan Sekretaris Jenderal. Jadi famili lain itu diperbolehkan dalam kartu keluarga dan bisa menjadi persyaratan ikut PPDB online. Dengan catatan tadi dia itu sebagai wali yang pertama, yang kedua yang menandatangani rapor itu ada wali, yang ketiga diperhatikan juga lulusannya dari mana, itu apakah dia lulusan dari luar kota terus tiba-tiba daftar ke sini masuk ke family lain yang seperti itu pasti akan ditolak oleh tim verifikasi. Oke, baik-baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan dari Lab School Istek. Pak Yudi, izin Ya. bertanya. Kan siswa kelas 6 tahun lalu juara O2SN futsal. Nah, itu tuh cuma dapet piala doang, nggak dapet sertifikat. Cara ngurusnya gimana ya? Coba ke Dinas Pendidikan saja, penyelenggaranya dari bidang apa, nanti terkait apa, nanti ditanyakan. Kalau misalkan kejuaraan itu nanti akan dimunculkan minimal surat keterangan. Nanti akan dilegalisir oleh Dinas Pendidikan. Seperti itu. Baik, Iya. ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi ya? Iya. Oke, makasih. Ya, Pak Durinan satu silakan. Ya, Sudah, suaranya. Pak, sudah ada jawabannya tadi Oh. di ruang chat. Terima kasih banyak, Pak. Mohon maaf. Selanjutnya, Satu lagi Pak Yudi. Ya, Mas, ya. Pak Yudi maaf. Untuk masalah SPTJM harus diinikan kembali Pak untuk pemakaian materai atau tidak harus Tadi sudah kadang ada ditanyakan. informasi ya sudah berjalan harus pakai materai. Ya. Terus kemudian harinya nanti nggak pakai materai. Bagaimana itu? Tadi sudah dijelaskan, jadi materai itu tidak wajib, tapi kalau yang Tidak wajib ya. ya Ya, 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 ya. sudah terlanjur pakai materai ya nggak apa-apa. Tapi tidak Ya. wajib. Tim verifikasi tidak akan memilah itu. Jadi boleh yang tidak pakai materai juga dianggap sah. Yang pakai materai ya dianggap sah juga sama. Ya, terima kasih Pak Yuri. Ya. Silakan Aryat. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya, izin tanya untuk hasil asah diupload atau tidak ya, Pak ya? Kalau diupload, diupload di mana? Kalau hasil ASAP enggak ya. Jadi yang diupload itu kan rapor kelas 4 semester 1 2, 5 1 2, 6 semester 1 dan yang terakhir itu surat keterangan lulus. Hanya itu saja. Oh, ya itu aja. Ya, Ya. ya baik, Pak. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Jadi Rayu 4. Pak Yudi, izin tanya lagi, Pak. Ini kalau yang TK gimana, Pak? Yang enggak TK, Pak?
untuk masuk SD. TK 7 tahun. Ya, karena di situ kan ada surat ini ya, apa namanya? Yang PAUD itu. Jadi Lulusan. harus harus ke dinas dulu. Nanti dibuatkan surat penggantinya seperti itu. Kalau Oh gitu. Sama satu lagi, Pak. Ya. Kalau untuk dia nih udah tinggal lama di Bekasi sebenarnya gitu ya. Tapi kakaknya nggak diurus-urus. Nah, baru bulan kemarin lah diurus gitu. Nah, sebelumnya dia tinggal di Jakarta. Jakartanya Jakarta Pusat. Tapi kakaknya baru dibuatin, baru diurus nih kemarin nih. Di bulan April. Nah, itu gimana, Pak? Ya, tadi Pak, bisa atau disandingkan? jadi yang diverifikasi itu dokumen. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi syarat terkait dokumen itu pasti akan ditolak. Jadi secara aturan itu tidak bisa. Dengan Xiaomi M2007. Ya, karena cut off-nya itu minimal 1 tahun itu, Pak, ya? Usia kakak, ya? Betul. Juni 2023. Minimal. Berarti, Pak, kalau untuk masuk SD itu harus ada itunya dong. TK dan PAUD. Iya. Berarti kalau tidak ada, harus bikin surat keterangan dulu. Gitu. Iya, nanti ke dinas dibuatkan surat keterangan. Itu kalau yang perihal KIA-nya sudah tidak berlaku, gimana? Nggak masalah kalau kia, yang penting ada kianya. Oh, yang penting ada kianya. Ya, silakan yang dari itu Xiaomi siapa? Iya, Pak. Ya, dari SD Nare Panjaya 9, Pak. Oh, iya, silakan. Tadi nggak begitu menyimak, Pak, masalah penguploadan rapot yang kelas 6 ke SMP. Itu kan per semester, Pak, ya? Per semester, ya. Pak, kelas 4 itu diuploadnya rapotnya. Rapotnya? Semua. Iya, rapotnya per semester. Per semester. Iya. Oh, digabung jadi satu. Kalau saya kan ada 5 lembar nih. Kelas 4 semester 1 berarti 5-5 diupload. Iya. Misalkan kelas 4 semester 1 ada 5 lembar, itu di PDF. Ya. Lalu itu yang diupload. Oh, semuanya Pak, siap-siap. Dikirain ada format sendiri lagi gitu. Kayak tahun lalu kan satu tuh. Nah, kalau misalkan dibuatkan seperti itu berarti kan ada konversi nilai. Nah, sekarang itu nggak ada konversi nilai. Terima kasih, Pak. Tadi dengan terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan Bu Ipa. Ipa. Coba dulu buka itunya, maskernya. Ipa, dari Boyheri, Boyheri, silakan. Ah, nama rempelang. Pak Boyheri mau bertanya apa sudah? Ada yang lagi mau pesan? Ada yang mau bertanya lagi? Enggak ada lagi. Ini aja dulu. Oh gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Enggak lihat lagi sudah ya. Cukup? Sudah cukup ya. Enggak bisa kali. Kemarin memang. Terima kasih semuanya. Enggak. Dari saya yang ya akhiri terima kasih alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Marwah. Ya, belum ada waktu untuk buka aja dulu, Pak. Kita dulu. Kemarin. Kalau ini kan berarti ini. Iya. Ini lama ya di itunya. Lama saat dua kali kemarin kan. Oh iya. Dan... Di mana udah nggak ada kali ya. Oh, jadi sudah cukup ya semuanya ya. Kita tutup aja ya. Demi Allah, Pak. Ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Satu bisa, Pak. Satu, please. Ya, ya, silakan terakhir ya. Ya. Ya, silakan, Pak. Ya, istilahnya ini udah 2 hari masih begini. Kita mau membukanya. Lipat kan. Yang ada ya. Sekali ininya ya masuk ya. Terima kasih semuanya. Tolong diinformasikan kepada yang tidak bisa ikut Zoom. Kalau ada yang masih kurang paham. Halo. Nanti boleh kita ada pelayanan di Margahayu samping Dinas Pendidikan. Kondisi luar agaknya. Sudah kelihatan ya, Pak. Dan pelayanan juga. Jadi kita apa melayani juga ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa boleh bertanya ke kita. Siap, siap, siap. Terima kasih. Kita bacakan alhamdulillah sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.